Itu tergambar kepala anime hadap samping tapi agak ke atas gitu. Pokoknya ya berapa derajat aku lupa. Jadi kemarin-kemarin itu ada yang DM aku katanya minta tutor buatin angle kepala anime kayak gini. Langsung aja aku tracing aja polanya jadi kayak gitu. Jadi pertama-tama kita buat dulu lingkaran. Jadi kita anggap bentuk kerangka ini kayak bola. Di sana kita buat tanda plus tapi agak dimiringkan dikit karena nanti kan wajah ini kan bakalan hadap agak ke samping tapi agak ke atas gitu guys. Tujuan aku buat tanda plus itu biar bisa ngatur peletakan struktur wajahnya guys. Nah, untuk sisanya kalian kira-kirain aja lah dulu kayak bentuk pipi, bentuk dagunya. Ya emang susah sih tapi pelajarin pelan-pelan aja lah. Habis itu kita buat poninya ya guys dari titik itu. Usahain bentuk poninya itu ngelewatin alis ya guys biar bagus, biar cantik. Untuk bentuk rambut ini aku samain dari referensi sebelumnya ya guys. Jangan lupa kita hapus bentuk pola yang udah gak kepake. Terus kita line art pakai pensil. Untuk pensil aku pakai ini pensil mekanik Faber-Castell yang harganya sekitaran 15.000 waktu itu aku beli. Terus kita tinggal asli aja rambutnya. Untuk arsirnya itu pelan-pelan ya guys, perhelai. Ingat perhelai. Ini ya guys, usahain kalian tuh arsirnya jangan kayak gini. Jadi nggak runcing guys. Jadi perhelai, harus pelan-pelan guys. Biar hasilnya nggak kaku dan lebih realis. Padahal anime ya, ngapain realis? Ya udah nggak apa-apa, biar bagus cuy. Untuk arsirnya jangan semua ya guys. Jadi sisain putih-putih sedikit biar ada lighting gitu guys. Jangan lupa juga perhatian gelap terangnya. Dan kita blend juga pakai kuas make up biar hasilnya lebih bagus dan smooth. Udah segitu aja, bye-bye blueberry. BTW next kita tutup lagi guys.